Siapkan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang. Dua sendok makan tepung maizena. 2 sendok makan bubuk coklat. 1/4 sendok teh garam. Kemudian untuk gulanya sesuai selera atau sesuai kebutuhan ya guys. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan saja. Selanjutnya tuangkan 300 ml air atau bisa juga diganti dengan susu cair ya. Aduk sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Berikutnya masak dengan api kecil sampai meletup-letup. Jangan lupa sambil terus diaduk ya. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, terakhir masukkan 1 sendok teh margarin. Aduk rata. Kalau margarinnya sudah meleleh semua, matikan apinya. Dalam kondisi masih panas, tutup dengan plastik sampai nempel adonan. Tujuannya supaya permukaannya tidak kering berkerak. Kemudian biarkan dingin. Sebelum digunakan, mixer sampai teksturnya lembut, kurang lebih sekitar 3-5 menit. Nah, setelah dimixer, hasilnya akan lembut seperti ini ya guys. Ini siap digunakan. Sekarang kita coba untuk bikin topping. Cantik sekali ya guys. Kalau disimpan di lemari pendingin bisa tahan 1 minggu. Nanti akan mengeras seperti ini. Sebelum digunakan tinggal dimixer lagi ya. Kalau di suhu ruangan hanya tahan 1 hari ya guys. Cukup sekian video pembuatan flat coklat ekonomis kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.